Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Morata Production. Di video kali ini akan membahas tentang 5 prinsip dalam mencampur pestisida yang lengkap. 5 prinsip dalam mencampur pestisida yang lengkap. Pestisida dapat memberikan keuntungan bagi para petani, khususnya dalam mencegah hama dan penyakit tanaman pertanian. Agar bekerja maksimal, biasanya petani mencampur pestisida satu dengan yang lain. Akan tetapi, dalam mencampur pestisida ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan. Berikut cara mencampur pestisida yang baik dan tepat, yaitu yang pertama, prinsip pertama, kenali bentuk pestisida. Sebelum beranjak ke cara mencampur pestisida, terlebih dahulu Anda perlu untuk mengetahui bentuk pestisida. Secara umum, bentuk pestisida ini terbagi menjadi dua, yakni padat dan cair. Pestisida yang berbentuk padat ini terbagi menjadi 8, di antaranya granul atau G, water granul atau WG, wettable powder WP, soluble powder SP, soluble granul SG, soluble dust SD, dan seed treatment disingkat ST, serta ready mix bait atau RMB. Sedangkan untuk jenis cairnya adalah emulsifiable concentrate EC, soluble liquid SL, water soluble concentrate WSC, aqueous solution atau AS, ultra low volume ULV, dan flowable in water disingkat VW. Untuk cara kerjanya juga terbagi menjadi dua, yakni sistemik dan kontak. Sistemik di sini adalah cara kerjanya diserap oleh bagian tanaman seperti melalui akar, daun, dan batang. Lalu untuk cara kerja kontak, memiliki cara kerja di luar bagian tanaman tersebut, sehingga tidak bisa diserap langsung oleh tanaman. Prinsip kedua, yaitu ketahui cara mencampur pestisida. Mencampur pestisida memang tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Anda pun harus menentukan pestisida mana yang bisa dicampur dan tidak. Sebab, reaksi kimia dari pestisida yang berbeda justru akan mematikan tanaman itu sendiri. Selain itu, juga membahayakan kesehatan manusia. Agar terhindar dari hal tersebut, ada baiknya Anda menyimak cara mencampur pestisida dengan benar. Prinsip yang ketiga, yaitu campur pestisida yang tidak sejenis. Langkah pertama yang perlu Anda perhatikan adalah perhatikan jenis dan golongan pestisida yang akan digunakan. Sebaiknya, janganlah sesekali mencampur pestisida dengan jenis yang sama. Contohnya saja, untuk pestisida diten dengan antila ataupun victory, kedua jenis tersebut mengandung bahan aktif sama, yakni mangkojeb. Dengan begitu, ini akan membuat Anda semakin boros. Kemudian, risiko jika Anda mencampur pestisida dengan golongan yang sama, dapat terjadi reaksi. Bila terjadi gumpalan karena reaksi, maka jangan dicampur. Ada baiknya untuk menggunakannya secara bergantian atau dilakukan secara perolingan. Apabila dilakukan penyemprotan, tentu hasilnya tidak akan merata. Prinsip yang keempat, yaitu jangan mencampur pestisida yang punya cara kerja yang sama. Cara mencampur pestisida yang kedua, selain tidak boleh mencampur pestisida dengan kandungan yang sama, juga dianjurkan tidak boleh mencampur pestisida dengan cara kerja yang sama. Dalam hal ini, bisa dicontohkan ketika Anda mencampur pestisida dengan cara kerja sistemik dengan sistemik. Hal ini akan menghasilkan pestisida yang sama pula dan cenderung kurang efektif. Maka, Anda perlu untuk mencampur pestisida
yang memiliki cara kerja kontak dengan cara kerja sistemik atau memiliki cara kerja yang berbeda. Prinsip yang kelima, yaitu melarutkan pestisida. Berikutnya, untuk langkah ketiga ialah melarutkan pestisida. Cara mencampur pestisida dengan metode pelarutan ini memang tidak mudah, dan Anda perlu mengurutkannya berdasarkan jenis dan bahannya. Anda perlu melarutkan pestisida yang tersulit larut ke dalam air terlebih dahulu, baru yang kemudian diurutkan dari bahan yang mudah larut. Jika diruntut, maka urutannya ialah seperti berikut. Yang pertama, pestisida yang berbentuk butiran seperti G dan WG. Yang kedua, kemudian lanjutkan dengan pestisida yang berbentuk bubuk seperti UEP, SP dan SD. Dan yang ketiga, barulah yang terakhir Anda bisa mencampurkan dengan pestisida yang berbentuk larutan atau cairan. Jenis ini diantaranya seperti EC dan SL. Jika sudah tercampur semua dengan benar dan tepat dalam satu wadah larutan, Anda bisa menambahkan pupuk daun maupun bahan perekat, penembus atau berata. Tujuannya adalah untuk mencapai tingkat efektivitas yang tinggi dan bisa menghemat waktu dan biayanya. Cukup mudah bukan cara mencampur pestisida dengan benar? Terima kasih dan selamat mencoba. Semoga informasi tadi bermanfaat. Share pendapat menarik kalian di kolom komentar ya. Mari bangun channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya ya, agar tidak ketinggalan untuk update video berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan jangan lupa tonton video yang lainnya ya. Terima kasih sudah menyaksikan channel ini.